Berawal dari pengungkapan atas kelompok jaringan teroris yang ada di beberapa wilayah di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali berhasil menangkap 6 tersangka anggota sindikat jaringan teroris JAD dengan inisial AS, BL, KJ, S, IP, dan YT. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, kelompok teroris JAD ini memanfaatkan setiap momentum yang ada pada setiap bulan sebagai usaha penambahan dana untuk melancarkan aksinya. Selain itu, Brigjen Pol Dedi Prasetyo juga mengatakan, Polri akan terus mengembangkan kasus ini untuk terus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain keenam tersangka, barang bukti yang berhasil disita diantaranya 6 buah handphone, 1 unit harddisk, buku catatan kecil, beberapa buku tentang JAD dan ISIS, 2 buah kaleng, 1 buah senjata tajam jenis sangkur, 1 buah senjata api beserta 2 kotak peluru, 2 buah petasan, 1 buah besi, 1 korek api, perhiasan, dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Untuk melakukan aksi amaliannya ini, dari kelompok pun juga untuk melakukan tindakan kejahatan lainnya, seperti pencurian dan kekerasan toko emas, ya, perampokan, karena untuk mencari dana, ya, untuk membeli peralatan bom, kemudian alat-alat lain yang bisa digunakan untuk melakukan serangan terhadap aparat kepolisian maupun untuk melakukan aksi teroris ini. Karena tugas dari aparat kepolisian dari 2008 berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 2012 terus melakukan tindakan-tindakan preventive strike dalam rangka untuk mitigasi setiap rencana aksi terorisme yang akan dilakukan oleh kelompok JAD tersebut. Nah, kita terus akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.